Assalamualaikum. Hai semua, ketemu lagi di channel Mea Bunda Asih. Konten aku kali ini cara jahit bulu mata 3D ya. Cara jahit bulu mata 3D, bulu mata palsu yang 3D sangat mudah dan gampang. Ini cara jahit bulu mata 3D ya. Yang baru mampir ke channel Mea Bunda Asih, jangan lupa ya subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan di video aku yang berikutnya. Terima kasih. Ini cara jahit bulu mata 3D tapi yang tipis ya, enggak yang tebel. Bulu mata 3D, cara jahit bulu mata 3D yang tipis, satu lapis ya. Ini hanya satu lapis. Bulu mata 3D satu lapis yang tipis. Mudah dan gampang. Cantik.